Asikuan, one stop shopping otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Interior mobil Toyota Innova Zenik Hybrid dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Karena di sini tim Klasikuan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Lalu bisa kita lihat di sini dikombinasikan dengan bahan karbon. Nah, di mana dengan mengkombinasikan modifikasi interior mobil menggunakan bahan karbon seperti ini akan memberikan tampilan yang lebih sporty. Oke, nah selanjutnya di sini juga dilengkapi dengan motif jahitan diamond dengan menggunakan jahitan benang berwarna merah. Lalu di sini juga terdapat list piping berwarna hitam, dan untuk memberikan tampilan yang lebih sporty di sini juga tim Klasikuan menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah. Buat sahabat Klasikuan yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Halo sobat Klasikuan, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasikuan Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke sobat Klasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sobat Klasikuan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke sahabat Klasikuan, seperti biasa di workshop Klasikuan spesialis interior, dan yang pastinya semua mobil-mobil yang telah selesai dimodifikasi di workshop Klasikuan spesialis interior ini akan aku review hasil modifikasinya. Dan untuk di video kali ini yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Zenik Hybrid yang ada di belakang aku ini. Nah, jadi bagi sahabat Klasikuan yang penasaran seperti apa hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Zenik Hybrid ini, makanya sahabat Klasikuan jangan kemana-mana, karena sekarang aku akan masuk ke dalam dan mereview hasil modifikasinya. Oke sahabat Klasikuan, nggak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Sekarang aku sudah berada di dalam mobil Toyota Innova Zenik Hybrid yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikuan. Oke sahabat Klasikuan, aku akan langsung aja mereview satu persatu bagian-bagian apa aja yang udah dimodifikasi oleh tim Klasikuan. Oke, pertama-tama sahabat Klasikuan, kita akan mereview pada bagian joknya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sahabat Klasikuan, untuk hasil modifikasi pada jok mobil Toyota Innova Zenik Hybrid ini, tampilannya benar-benar sangat mewah dan juga sangat sporty. Karena di sini tim Klasikuan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, di mana bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga bisa kita lihat untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, teksturnya, serta kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Untuk modifikasi pada jok mobil Toyota Innova Zenik Hybrid ini, tim Klasikuan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Lalu bisa kita lihat di sini dikombinasikan dengan bahan karbon. Nah, di mana dengan mengkombinasikan modifikasi interior mobil menggunakan bahan karbon seperti ini akan memberikan tampilan yang lebih sporty. Oke, nah selanjutnya di sini juga dilengkapi dengan motif jahitan diamond dengan menggunakan jahitan benang berwarna merah. Lalu di sini juga terdapat list piping berwarna hitam, dan untuk memberikan tampilan yang lebih sporty di sini juga tim Klasikuan menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah. Klasikuan, one stop shopping otomotif terlengkap di Bekasi.
kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Untuk alamat workshop, kami bertempat di Jalan Repekayon nomor 26 dan 26A Jaka Setia Bekasi Selatan. Atau Sobat Kasikuan bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini jika ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi terlebih dahulu. So, come and get our service! Oke Sobat Kasikuan, kita balik lagi pada modifikasi interior mobil Toyota Innova Zenik Hybrid. Nah, Sobat Klasikuan, selain memodifikasi pada bagian joknya, bisa kita lihat Sobat Klasikuan untuk di bagian door trim. Nah, untuk di bagian door trim di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna merah. Oke, nah selanjutnya untuk di bagian tutup console box. Nah, untuk di bagian tutup console box-nya di sini juga sama menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna merah pada bagian sisi kiri dan kanannya. Oke, Sobat Klasikuan, selanjutnya bisa kita lihat untuk di bagian panel dashboard. Nah, untuk di bagian panel dashboard-nya di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan single stitch benang berwarna merah. Dan yang terakhir Sobat Klasikuan, pada modifikasi interior mobil Toyota Innova Zenik Hybrid ini, tim Klasikuan juga telah meretrim pada bagian setir. Nah, untuk di bagian setirnya di sini juga sama menggunakan bahan microfiber berwarna hitam tetapi menggunakan yang teksturnya serat dan juga dilengkapi dengan jahitan benang berwarna merah. Oke Sobat Klasikuan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Zenik Hybrid dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, Sobat Klasikuan, gimana? Hasil modifikasinya mewah banget kan? Makanya bagi Sobat Klasikuan yang lagi berencana ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya, langsung aja datang ke workshop Klasikuan Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia Bekasi Selatan. Sobat Klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikuan untuk menentukan bahan, warna, dan motif jahitan apa yang akan digunakan karena pastinya tim Klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasikuan. Klasikuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasikuan Interior karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Klasikuan. Nah, bagi Sobat Klasikuan yang tertarik ingin menggunakan motif jahitan seperti jok mobil Toyota Innova Zenik Hybrid ini, langsung aja share link video ini ke tim Klasikuan atau Sobat Klasikuan bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi Sobat Klasikuan yang tidak bisa langsung datang ke workshop Klasikuan Spesialis Interior ini karena kesibukan masing-masing, Sobat Klasikuan bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery, order, atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang ada di bawah ini. Maka tim Klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang pastinya tanpa dipungut, biaya sedikit pun alias gratis. Oke Sobat Klasikuan, jadi jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikuan Interior Spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas.